啊？耶！耶！Kita dah sampai. Wow, cantiknya pulau ni. Hai semua. Awak siapa? Saya Sumi. Dan saya Ika. Oh, nama saya Didi. Dan ini kawan-kawan saya. Hai. Putih, hijau dan ungu warna Jojo. Merah dan biru warna topi Didi. Alah. Sungguh gembira dapat kawan baru. Berkenalan sambil menyanyi. Putri yang paling comel itu Nana. Tubuh badan besar. Itu Patan. Marilah mari kita sama-sama bermain dengan kawan-kawan. Mutiara yang berkilauan sungguh cantik dalam lautan. Jom menyanyi hai kawan-kawan lagu ini untuk hiburan. Kami nak menyanyi sama-sama boleh? Mestilah boleh. Kawan-kawan, jom nyanyi sama-sama. Yeay! Putih, hijau dan ungu warna Jojo. Merah dan biru warna topi Didi. Sungguh gembira dapat kawan baru. Berkenalan sambil menyanyi. Putri yang paling comel itu Nana. Tubuh badan besar itu Pak Atan. Marilah mari kita sama-sama bermain dengan kawan-kawan. Marilah mari kita sama-sama bermain dengan kawan-kawan. Hurra! Hooray! Lari, lari! Nak buat apa lagi ya? Nak pergi pulau buah. Buah? Sedapnya! Nak? Jom! Hurra! Sampai. Wah, banyak yang buah. Warna-warni. Jom kutip buah. Buah pisang. Didi suka buah pisang. Nyam, 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 nyam. Buah pisang ni warna apa? Kuning. Betul. Nyam, 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 nyam. Jom kutip buah lagi. Jojo suka buah rambutan. Buah rambutan ni warna apa? Merah. Betul tu. Nak kutip buah dekat sana lah. Pak Atan penat. Kelakarlah Pak Atan ni. Kawan-kawan, buah kelapa ni warna apa? Hijau! Dan jom kita nyanyi. Kita makan buah-buahan. Mana bakal buah kita? Kawan-kawan nampak tak? Tu! Tu, Mon dah buat lari. Kawan-kawan, jom kita kejar Mon. Mon, jangan lari! Jangan lari! Jangan lari! Tu bakal buah kami. Kenapa ambil bakul buah kami? Mon lapar. Mon, kalau nak sesuatu, tanya dulu ya. Baru ambil. Okey, Mon minta maaf. Mon nak tolong kami kutip buah-buah ni tak? Nanti boleh makan sama-sama. Nak. Okey, jom. Kutip buah yang bertaburan sama-sama.
buah pisang, buah rambutan, buah kelapa. Tapi bakul buah kita kena ambil dengan mood. Kalau nak sesuatu, tanya dulu ya. Akhirnya, kita kongsi berbahan. Seronoknya di pulau buah. Okey, Didi nak makan buah. Jumpa lagi. Bye. Sesat di kota London. Macam mana ni? Hai kawan-kawan. Didi tengah makan angin di London. Seronoknya. Dekat London, ada bas dua tingkat. Ha, situ. Yeay, bas sampai. Yeay, bas sampai. Kawan-kawan, jom naik bas sama-sama. Yeay! Ingat, kena beratur dulu tau. Hurrah, hurray! Tayar bas berpusing-pusing. Pusing-pusing, pusing-pusing. Tayar bas berpusing-pusing sepanjang hari. Enjin bas bunyi vroom vroom. Vroom vroom vroom, vroom vroom vroom. Enjin bas bunyi vroom vroom sepanjang hari. Signal bas berkelip kelip. Kelip kelip, kelip kelip. Signal bas berkelip kelip sepanjang hari. Horn bas berbunyi pon pon. Pon pon pon, pon pon pon. Horn bas berbunyi pon pon sepanjang hari. Jom sebut hora hore, hora hore, hora hore. Jom sebut hora hore di dalam bas sepanjang hari. Di dalam bas sepanjang hari. Yeay! Eh, Pak Aten, apa tu? Ha, itulah Eye of London. Eye of London? Kalau kita naik, kita boleh nampak pemandangan kota London. Wah! Ha, Pak Aten, jom kita pergi ke sana. Eye of London tinggi tau. Tak apa. Kawan-kawan nak ikut tak? Nak! Jom! Hurrah! Hurray! Kita jalan terus lagi. Simpang mana ni? Sini kot. Mungkin kat sini. Pak Aten, berhenti. Nasib baik Jojo perasan. Bila lampu isyarat merah, warna merah, warna merah. Bila lampu isyarat merah, kita berhenti. Tengok, ada pejalan kaki nak melintas. Ha, sebab itulah kita kena berhenti. Barulah pejalan kaki selamat. Oh. Lampu dah hijau. Ha, kawan-kawan, lampu isyarat hijau untuk apa? Berhenti ke jalan? Jalan. Betul tu. Mana satu jalan ke Eye of London ni? Mana ni? Dekat mana ni? Tak jumpa lagi lah. Ha, cuba tanya Mak Angsa. Eye of London, kami pun nak ke sana. Ya ke? Kalau macam tu, jom kita pergi sama-sama. Jom, kita ikut papan tanda. Okey. Itu papan tanda. Kawan-kawan, Eye of London belok kanan ke kiri? Kiri! Betul! Mak Angsa, kita nak ambil lorong mana ni? Ambil lorong yang ketiga ya. Satu, dua, tiga. Ha, dah nak sampai ni. Yeay! Eye of London! Kita sampai.
kawan-kawan. Jom! Nanti dulu, Didi. Bila kita nak melintas, pandang kanan, pandang kiri. Bila kita nak melintas, pandang ke kanan, pandang ke kiri, ke kanan lagi. Berhati-hati. Jom lintas. Wah, cantiknya pemandangan kota London. Kan, Pak Atan? Eh, Pak Atan? Tingginya. Loh, Pak Atan gayat rupanya. Kawan-kawan, seronoknya berjalan di kota London. Ha, hari ini kita belajar tengok lampu isyarat, mengenal papan tanda dan melintas jalan. Cantik betul pemandangan kota London. Tapi Pak Atan tak berani nak tengok. Okey, jumpa lagi semua. Hurra! Hurri! Eh, jamuan makan malam. Nana, Jojo, jom mari dekat luar. Didi, tunggu. Kita kena kemas dulu. Kawan-kawan, boleh tolong kami kemas tak? Boleh. Jom, hurra, hurri! Ada jamuan makan. Yeay! Tak sabarnya. Jom bahagikan tugas. Untuk hiasan, kuek dan tata. Susun meja dan kerusi, Didi, Nana dan Jojo. Mon dan cikgu, gantung lampu. Yeay! Tengok ni, cikgu ada buat lukisan untuk majlis nanti. Wah, cantiknya. Nanti kita ikut lukisan cikgu lah. Ha, kawan-kawan nak buat sama-sama? Nah! Jom! Hurra! Jojo, Didi pergi tolong kuek dan Tata sekejap, ya? Okey. Tata, kuek, biar Didi tolong. Terima kasih, Didi. Yah, yah, beratnya. Apa dalam kotak ni? Jom kita tengok. Wah, cantiknya bunga. Tapi, nak letak kat mana? Cuba tengok lukisan Cikgu Mimi. Hmm, kawan-kawan, bunga nak letak kat mana, ya? Atas meja! Haalah, jom susun atas meja. Yeay, dah siap. Fuh. Wow.
Sama-sama. Kawan-kawan, apa lagi yang belum ada ya? Pinggai. Haalah. Jom buat sama-sama. Jom. Marilah bersama kemas semuanya. Angkat sama-sama sambil bergembira. Yeay, dah siap. Mon, jangan lompat-lompat. Bahaya. Wow. Mon. Aduh. Mon, okey tak? Mon tak apa-apa? Mon okey. Alah, lampu dah padam. Macam mana ni? Maaf, Mon tak sengaja. Ha, tak apa. Jom ikut cikgu. Tengok ni. Wah, cantiknya. Hai semua. Cahaya. Makanan dah sedia. Jumpalah makan. Lari. Senyum. Meriahnya jamuan malam ni. Kawan-kawan, hari ni ada jamuan makan kat sekolah. Banyak benda kita buat sama-sama. Kita susun barang, menghias. Lepas tu, kita makan sama-sama. Seronoknya semua ada. Cikgu, nanti kita buat jamuan lagi ya. Okey. Jumpa lagi. Bye. Bambang gajah hebat. Hehehe. Okey dah. Tangkap diri. Okey. Wow. Apa yang bergegar ni? Aduh. Tengok. Bambang datanglah. Hai semua. Hai Bambang. Jom ikut Bambang jalan-jalan. Jom! Hurra! Hurri! Bambang gajah besar, tubuh badan gagah, hendak sini sana, jaga semua jaga. Bambang gajah besar, tubuh badan gagah, kepala goyang-goyang, goyang dengan riang. Jalan penuh bergaya dengan telinga besarnya, sungguh panjang belalainya. Bambang gajah hebat, Bambang gajah hebat. Alamak, ada sungai lah. Hehehe, jangan risau Didi, naik belakang Bambang. Seronoknya. Bambang gajah besar, tubuh badan gagah, hendak sini sana, jaga semua jaga. Jalan penuh bergaya dengan telinga besarnya, sungguh panjang belalainya. Bambang gajah hebat, Bambang gajah hebat, Bambang gajah hebat, Bambang gajah hebat. Lebatnya hujan ni. Kenapa Bambang? Oh, tak ada apa. Bambang okey. Yeay, hujan dah berhenti. Kita nak buat apa pula ni Bambang? Nak jadi hebat macam Bambang tak? Nak. Jom kita pergi tolong kawan-kawan. Jom. Kami datang nak tolong. Okey. Bambang gajah besar. Hacing. Bambang okey tak? Bambang okey. Bambang gajah besar, tubuh badan gagah, sapu sini sana, bersihkan sama-sama. Dah siap. Terima kasih. Ha, tu Pak Atan. Ya.
Tak sampailah. Hai, Pak Aten. Kami datang tolong. Okey. Bam, bam, gajah besar. Eh? Hacuh! Apa? Jom cat balik. Bam, bam, gajah besar. Tubuh badan gagah. Kepala goyang-goyang. Goyang dengan riang. Yeay, dah! Terima kasih. Ha? Hacuh! Didi rasa Bam-Bam tak sihat lah. Biar kami teman Bam-Bam balik. Okey. Hacuh! Hacuh! Bam-Bam? Hacuh! Rupanya Bam-Bam bersin. Oh-oh! Eh, alamak, macam mana ni? Bam-Bam sesama. Ha, Jojo tahu. Kalau sesama, kita kena buang hingus. Kawan-kawan, nak buang hingus guna apa ya? Guna baju ke? Guna sapu tangan? Sapu tangan! Pandainya. Nah, Bam-Bam, buang hingus guna sapu tangan ni. Hacuh! Lega sikit. Bam-Bam, kepala Bam-Bam panas. Biar Nana periksa. Ha-alah. Bam-Bam demam sesama. Ha, Cikgu Mimi ada ubat sesama. Marilah makan ubat. Demam dapat dirawat. Tidurlah dan berehat. Moga Bam-Bam sihat. Kembali hebat. Bam-Bam dah nampak ceria. Bam-Bam dah sihat. Terima kasih semua sebab jaga Bam-Bam. Ha, apa lagi? Jom pergi berkelah. Jom. Kawan-kawan, masa untuk Hora Hore. Hai, hari ini kita ikut Bam-Bam tolong kawan-kawan. Bam-Bam kan gajah hebat. Tapi Bam-Bam sesama. Bam-Bam bersin kuat sangat. Rupanya Bam-Bam demam. Kalau tak sihat, makan ubat dan rehat tau. Dah sihat, baru hebat. Jumpa lagi. Bye. Odidi, Odidi. Laba-labalah. Dia tengah panjat pergi. Seekor laba-laba cuba panjat pergi. Bila hujan turun cepat-cepat lari. Terbit matahari air tiada lagi. Laba-laba cuba panjat sekali lagi. Mari kawan. Kita sokong laba-laba memanjat.
bersorak sama-sama. Jom! Hora, hore! Seekor laba-laba cuba panjat perigi. Bila hujan turun cepat-cepat lari. Terbit matahari air tiada lagi. Laba-laba cuba panjat sekali lagi. Mari kawan-kawan kita berusaha. Mencapai impian juga cita-cita. Kita gagal teruskan mencuba. Pasti kita akan berjaya juga akhirnya. Yeay! Laba-laba, siapa nama awak? Saya Didi, ini Jojo dan Nana. Saya Oli. Eh, adik. Hai. Abang dah balik. Eh? Kawan-kawan, ini adik saya, Bali. Hai Bali. Hai semua. Abang ada makanan tak? Adik lapar lah. Ha, kami nak pergi berkhemah ni. Ada banyak makanan sedap kat sana. Nak ikut tak? Tak nak lah. Mesti jauh. Nanti penat. Belum cuba, belum tahu. Jom adik, mesti seronok. Yelah, yelah. Kawan-kawan nak ikut? Nak! Jom, hurra, hurra! Yah! Wah, hebatnya! Okey, Bali. Cepatlah naik. Bali, cuba lagi! Susahlah. Bali dah cuba. Tapi tak boleh. Nanti dulu. Yah! Adik, pegang sawang tu. Biar abang tarik. Okey. Yah! Kawan-kawan, jom sokong Bali. Oli berusaha tarik adiknya. Tarik, tarik lagi sehingga berjaya. Bila kita gagal teruskan mencuba. Pasti kita akan berjaya juga akhirnya. Yeay, Bali dah selamat. Abang, bila nak sampai ni? Adik dah penat. Sabarlah, adik. Sikit je lagi nak sampai. Eh, apa ni? Tolong, tolong. Ha? Tolong. Alamak, Oli jatuh dalam pasir jelas dah. Bahaya ni. Tolong. Oli, pegang tangan Didi. Tak sampailah Didi. Abang, macam mana ni? Kena cari benda panjang. Tarik Oli. Benda panjang? Ha, sawang. Hiya. Tak sampai jugalah. Cuba lagi adik. Abang tahu adik boleh. Iya. Dapat. Okey abang. Pegang kuat-kuat tau. Kawan-kawan, jom sokong Bali. Bila sampai tiga. Satu, dua, tiga. Berjaya. Yeay, abang dah selamat. Abang bangga dengan adik. Jom, kita dah nak sampai ni. Okey, jom. Nah, abang makanlah. Wah, rajinnya adik abang ni. Jom nyanyi sama-sama. Seronok sungguh berkemah sama-sama. Lagi seronok bila bekerjasama. Bila kita gagal teruskan mencuba. Pasti kita akan berjaya juga akhirnya. Kawan-kawan, Didi ada kawan baru. Oli dan Bali. Hai semua. Abang sangat rajin dan tak pernah putus asa. Adik pun sama, kuat berusaha. Rajin berusaha, barulah berjaya. Jumpa lagi. Hora, hore! Iya. Aduh. Melompat bersama Sophie. Hai kawan-kawan. Nak main dengan kami tak?
Nak! Jom! Hora! Badannya besar, telinganya pun besar. Ada belalai. Haiwan apa tu? Gajah! Dia seekor gajah. Macam ni gajah jalan. 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 Macam ni badannya kecil, telinganya panjang. Makan lubang merah. Haiwan apa tu? Arnab! Dia seekor arnab. Macam ni arnab lompat. 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 Sophie. Haalah, Sophie. Sophie, kenapa ni? Didi, Nana, Jojo. Sophie tak pandai lompat pagar tinggi ni. Lompat pagar? Wah, tingginya. Untuk apa? Tengok ni. Sophie nak masuk pertandingan lompat pagar. Oh, kalau macam tu, jom cuba lagi sekali. Kita berlatih sama-sama nak. Kawan-kawan nak ikut? Nak. Jom, hora. Mari kita melompat dalam bulatan. Berlatih melompat dengan kawan-kawan. Untuk jadi juara, untuk jadi juara. Dalam pertandingan melompat. Mari berlatih lagi. Macam ni cara lompat. Macam ni cara lompat. Macam ni cara lompat. Jangan mudah mengalah dan jangan putus asa. Mari teruskan usaha. Jom kita berlatih lagi. Ha, Jojo tahu. Cuba Sophie lompat cara lain. Haalah. Okey. Iya. Aduh, cuba lagi. Jangan mudah mengalah dan jangan putus asa. Mari teruskan usaha. Yeay, sikit lagi nak berjaya. Okey. Didi dah laparlah. Sophie, jom makan sekali. Makanlah dulu. Sophie nak berlatih lagi. Lepas berlatih, makan tau. Okey. Tengok, Sophie dah semangat semula. Haalah. Sophie mesti boleh menang. Ha, selamat datang ke pertandingan lompat berpagar. Nampaknya peserta kita sudah bersedia. Kawan, jom sokong Sophie sama-sama. Satu, dua. Wah, lajunya. Nampaknya ketiga-tiga peserta berjaya melepasi pagar pertama. Peserta biru berada di depan sekali. Cepat, Sophie. Sophie balik. Okey, mereka sudah sampai halangan kedua. Mari kita lihat. Alamak, peserta biru dah jatuh. Tinggal lagi dua peserta untuk melepasi pagar ketiga. Adakah mereka berjaya? Aduh, peserta kuning tersangkut pula. Macam mana dengan peserta merah? Sophie.
serta Merah telah berjaya. Tahniah Sofi. Terima kasih semua. Hora, hora. Kawan-kawan, hari ini Didi jumpa Sofi. Hai. Sofi tengah berlatih untuk pertandingan lompat pagar. Tinggi, susah nak lepas. Tapi Sofi tak putus asa. Sofi cuba banyakkan sampai berjaya. Kawan-kawan, ingat jangan putus asa. Barulah boleh berjaya. Jumpa lagi. Kedai Comel. Hai kawan-kawan. Hari ini Nana dan Jojo dekat ladang Pak Atan. Eh, mana Didi? Ah! Nana, Jojo, tepi, tepi. Didi jumpa kedai comel di ladang Pak Atan. Wahai kedai, marilah pergi jalan-jalan. Jaga Didi, jaga, oh pegang kuat-kuat. Nanti Didi jatuh sebab kedai laju sangat. Wow, aduh. Didi, Didi tak apa-apa ke? Sakit sikit je. Didi cuba lagi. Kedai suka apple lah. Eh, hari dah petang. Jom hantar kedai balik. Eh, apa ni? Eh, kedai nak pergi mana tu? Tunggu. Hah, dah hilang? Macam mana ni? Pak Atan mesti sedih kalau kedai hilang. Kawan-kawan, jom cari kedai sama-sama. Jom. Kedai, oh kedai. Mari sama-sama. Terima kasih, Mon. Sama-sama. Eh, ada kesan tapak kaki keledai lah. Ha, kawan-kawan, jom ikut sama-sama. Jom. Keledai. Oh, keledai. Tapak kaki dah tak ada. Ha? Macam mana ni? Keledai tak jumpa lagi. Mesti Pak Atan risau. Eh! Kawan-kawan, itu bunyi apa ya? Bunyi keledai! Ha'alah, kawan-kawan nampak keledai tak? Tu, belakang pokok! Yeay, dah jumpa. Terima kasih, kawan-kawan. Shhh. Ha, dapat. Ah! Jojo, jom tolong Didi. Didi, lari Nana, lari. Ah! Wow, wow, wow. Aduh. Didi, Didi okey? Didi okey. Terima kasih.
Macam mana nak bawa balik keledai ni? Kita susun apel sampai dah tempatan. Kawan-kawan, jom kita susun apel sama-sama. Wah, keledai ikut kita lah. Hebatlah idea Jojo ni. Terima kasih. Yeay, dah nak sampai. Apel dah habis. Macam mana ni? Wow. Alamak, keledai nak pergi mana pula tu? Ha, kat sini rupanya keledai. Keledai! Didi, Nana, Jojo pergi mana tadi? Risau, Pak Tan. Kami pergi cari keledai tadi. Keledai kerja lalat. Lalat? Ladang Pak Tan mana ada lalat? Apa ni? Kawan-kawan, hari ni Didi jumpa keledai kat ladang Pak Tan. Comel kan? Tadi, keledai lari kerja lalat. Susahnya nak pujuk keledai balik. Nasib baik jumpa buat apple. Baru keledai ikut Didi. Keledai tunggu. Okey, jumpa lagi. Satu, dua, tiga. Wah, rajinnya Didi menabung. Mestilah, sebab Didi nak simpan di SSPN 1 Malaysia. Lagu tiga ku. Simpan duit di SSPN 1 Malaysia. Simpan, jaminan masa depan. Berkawan dengan semut. Tunggu Didi. Aduh. Hai kawan-kawan. Didi ada di busuk semut. Askar semutlah. Mereka sedang berkawan. Macam seronok je. Kawan-kawan, nak berkawan sama-sama tak? Jom. Hurra-hurra. Sedia. Kapten Semut. Kapten nak pergi mana tu? Kami nak pergi ambil makanan. Tapi, makanan kan dah banyak. Kenapa nak ambil lagi? Tak lama lagi, musim hujan. Kami perlu cari makanan untuk bekalan. Oh, nak ikut boleh? Boleh. Ha, kawan-kawan nak ikut? Nah. Jom, hora, hore. Semua berkawan satu. Cari makanan untuk kita buat bekalan semasa musim hujan.
Okey, kita dah sampai. Yeay, dah sampai. Squad, surai, cari makanan. Keluar baris. Wah, banyaknya buah delima. Jom pergi ambil. Eh? Buah apa tu? Nampak sedap lah. Ya, 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 ya. Yeay, dah dapat. Hah? Alamak. Tingginya. Macam mana nak turun ni? Eh, itu macam suara Didi. Kawan-kawan, nampak Didi tak? Tu, atas pokok. Eh, Cucu, tengok atas tu. Huh? Didi kat atas pokok. Didi, hati-hati. Tolong, Didi tak berani turun. Macam mana ni, Cucu? Kawan-kawan, jom pergi ke atas pokok. Jojo, Nana, kenapa ni? Tu, Didi kat atas pokok. Tolong, Didi tak berani turun. Oh, sekejap ya, Didi. Squat, squat. Siap. Squat, selamatkan Didi. Bergerak sekarang. Didi, turun guna daun tu. Wow. Yeay, Didi dah selamat. Terima kasih semua. Eh, hujan lah. Squat, ambil daun. Bergerak sekarang. Hah? Wah, hebatnya. Squat, squat, sedia. Semua pegawai tiga-tiga orang. Hore. Semua pegawai tiga-tiga orang. Hore. Kita pegawai sama-sama bawa pulang pada lima. Ish, hujan dah turun. Mana semua ni? Kami dah pulang. Ha, dah sampai pun. Risau saya. Jangan risau, Datu. Kapten Semut dan Askar Semut kan ada? Mereka hebat. Eh, hujan makin lebatlah. Macam mana nak balik ni? Didi, Nana, Jojo, makanlah dulu. Hujan berhenti nanti, barulah balik. Wah, terima kasih, Datu Semut. Hurra! Kawan-kawan, hari ini kita ikut Kapten Semut cari makanan. Didi tersangkut atas pokok. Nasib baik Askar Semut selamatkan Didi. Lepas tu hujan turun. Askar Semut sama-sama ambil daun buat payung. Hebat kan? Bila bekerjasama, semua jadi mudah. Jumpa lagi. Hurra! Eh, buku baru Jojo. Lipat, 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 lipat. Apa? Nana suka baca buku cerita. Jojo suka buku bergambar.
Kami pun. Seronok kan membaca? Hora, hore! Posto, posto. Hantaran untuk Jojo. Yeay, dah sampai. Terima kasih, Abang Edi. Sama-sama. Bye. Bye. Ha, buku baru. Tu buku apa, Jojo? Inilah buku origami. Origami? Origami tu main lipat-lipat kertas. Kita boleh buat macam-macam tau dengan kertas. Oh. Wow, menariknya. Susah tak? Belum cuba, belum tahu. Nah, ambil kertas ni. Didi warna hijau, Nana warna merah, Tata warna biru, Jojo warna kuning. Eh, kertas tak cukup dah. Kesian Minggu. Ha, Jojo tahu. Jom tanya Pak Atan. Biar Didi pergi. Pak Atan. Oh, Pak Atan. Eh, hai Didi. Hai Pak Atan. Pak Atan ada kertas tak? Kertas? Ha, Pak Atan ada surat khabar lama. Surat khabar? Surat khabar kan kertas? Oh, kat mana ya? Ada kat belakang rumah. Okey, biar Didi ambil. Wah, banyaknya barang. Kawan-kawan, mana satu surat khabar ya? Yang ini ke? Bukan, itu botol kaca. Yang ini ke? Bukan, itu cawan plastik. Ha, yang ini ya? Ya, betul. Yeay, terima kasih semua. Terima kasih, Pak Atan. Sama-sama. Bye. Kertas untuk bingo dah ada. Yeay, semua dah ada kertas. Jom kita mula. Jom. Origami apa ya? Bingo nak buat kapal. Miau, miau. Oh, kejap. Biar Jojo cari. Ha, dah jumpa.
Jawa, itu apa? Ini debunga. Debunga makanan lebah. Bunga-bunga matahari dah habis. Bunga matahari? Macam mana tu? Bunga matahari ni besar dan berwarna kuning. Dahannya tinggi. Dan bunganya sedap. Wah! Ha, nak ikut Wawa kutip dah bunga tak? Nak! Okey, kita dah pergi jauh ni. Nah, makan madu ni dulu. Madu ni banyak khasiat dan memberi kita tenaga. Nana kenyang lagi lah. Makanlah sikit. Nanti lapar. Jauh tau tempat tu. Tak nak lah. Didi nak? Nak. Nah. Terima kasih. Okey, semua dah sedia? Dah! Ha, kawan-kawan nak ikut? Nak! Jom, hurra! Macam mana nak cari bunga matahari ni? Kawan-kawan, nampak bunga matahari tak? Tu, tu, ke atas! Atas, tingginya! Terima kasih, kawan-kawan. Jom kutip dia bunga. Jom! Jom kita balik. Jom! Aduh, laparnya. Wow! Nana! Nana. Nana tak apa-apa. Tak tahulah. Perut Nana rasa lapar. Nana ke tak makan lagi? Nah, makan dia bunga ni. Terima kasih, Wawa. Sedapnya. Kesian Wawa. Habis dia bunga tumpah. Tak apa. Boleh kutip semula. Yang penting, Nana selamat. Lagipun, kita dah kutip banyak. Betul tu. Nana punya ada. Jojo punya ada. Didi punya pun. Didi? Didi pun apa juga. Kawan-kawan, hari ini kita jumpa Wawa si lebah. Hai. Tadi, Didi ikut Wawa pergi kutip dia bunga. Lepas tu, Nana terjatuh. Nasib baik Wawa sempat selamatkan. Terima kasih, Wawa. Nana, lain kali makan dulu tau. Barulah kita bertenaga. Okey. Bye.